dua destinasi, yang ini Bali, yang ini Sidoarjo, nanti sama paket Bibitan. Nah, kebetulan untuk yang teman Bali ini agak unik, dia mintanya malah yang daun pendek sama yang cabangnya udah banyak. Jadi lebih unik tuh. Jadi memang requestnya itu beda-beda ya, kadang ada yang minta yang penting rimbun. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan customer. Untuk packing, kita pun packing juga sesuai dengan request dari customer. Contohnya misalkan untuk yang Bali ini, dia minta dikirim apa adanya, dalam artian apa adanya untuk media tidak kita kurangi. Jadi memang dari awal medianya seperti ini. Memang untuk bobotnya pasti lebih berat, tapi kalau dari segi keamanan lebih. Dan jangan khawatir, di kita garansi untuk pengiriman. Jadi ketika barang itu kering dalam pengiriman, kita ganti 100%. Jadi kita kirim ulang lagi, dengan catatan memang untuk matinya itu ketika di ekspedisi. Ini udah sampai mana aja Mas Fendi? Pengirimannya kan? Iya. Sudah hampir ke seluruh penjuru di Indonesia, tapi paling jauh sih kita di Kalimantan sama di Riau sama Aceh kita pernah, dan alhamdulillah sampai Riau Aceh 10 hari, ada yang 2 minggu aman. Jadi kita pun juga kasih garansi juga sampai Aceh, Riau, Kalimantan, Jawa. Untuk di Malang sendiri udah ada sekitar 3.000-4.000 batang. Di Ungaran, itu Ungaran Semarang ada sekitar 5.000-an. Terus di Temanggung itu ada sekitar 5.000. Itu udah berapa? Belum yang eceran-eceran. Jadi memang untuk Black Pen sendiri masih sangat prospek ya. Dan nanti juga saya lagi pulang kampung, karena sebenarnya untuk dinasnya saya di Kalimantan, di pertambangan. Jadi ini sekedar untuk hobi saja, hobi tapi menghasilkan, alhamdulillah. Sudah berapa ribu mas yang terjual untuk bibitannya? Sekitar 15 ribuan. Kalau di ruangan berapa mas? Aduh, menjadi malu. Jadi saya itu semai 2 kilo ya. 2 kilo itu yang pertama bisa dibilang keberhasilannya 90%. Nah, itu sekitar 35.000 batang. Kalau untuk yang kedua itu termasuknya saya semainya kurang berhasil, karena mortalitasnya itu sampai 60% saya matinya. Tapi matinya bukan ketika tumbuh kayak gini, tapi memang bijinya itu enggak tumbuh. Jadi kita pun beli biji, kita enggak bisa istilahnya ngasih garansi, dalam artian kecuali memang sudah kita riset dulu dari awal di Indonesia, ketika biji datang kita udah semai terlebih dahulu, mungkin untuk tumbuhnya bisa 90% seperti itu. Tapi kalau untuk yang garansi waktu awal itu bisa tumbuh 100% atau enggak, kan kita kan nggak tahu, di istilahnya di Jepangnya saya juga kita nggak tahu itu udah panen selama berapa bulan setelah panen gitu. Jadi memang kalau di saya itu untuk jualan biji sendiri, ketika biji datang dari Jepang itu maksimal itu 2 bulan harus sudah saya semai semua seperti itu. Jadi memang 2 bulan, setelah 2 bulan itu harus biji harus keadaan semai semua seperti itu. Kalau misalkan ada yang mau dijual, ya kita arahkan bibitan seperti itu. Isinya ada berapa mas per paketnya? Kalau untuk biji per paket isi 100 itu harga 90.000 isi 100. Kalau untuk paketan lebih banyak lagi, tentunya harganya bisa lebih habis lagi. Jadi contoh seperti ini ya. Ini kan yang kirim Bali nih. Ini ada 14 batang. Ini kan dia mintanya bukan yang gede subur, bukan, tapi dia mintanya yang daun-daun kecil yang istilahnya kayak ada mutasi seperti itu. Jadi bisa dibandingkan kan?
ini satu letting, maksudnya satu angkatan. Cuman dia mintanya yang unik-unik. Nah, ini saya jual 14 batang ini 1 juta. Udah kembali free of gear. Kalau yang ini kita ke Sidoarjo, ini 100.000 3. Belum sama ongkir. Belum, ongkirnya sana. Karena biasanya kalau ongkir, pilihannya mau COD ongkir di sana atau bayar di sini seperti itu. Dan pokoknya intinya kalau pengiriman itu kita garansi. Jika barang itu mati di perjalanan saat pengiriman, kita garansi 100% kita kirim pulang. Ekspedisi yang memang perlakuannya kasar seperti itu. Oke. Thank you.
benar-benar rapet ya mas ya. Jadi tinggal tulis alamat.